Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami properti tari dengan benar. Kita masuk ke materi ya, hubungan kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi. Ketampakan alam di Indonesia sangat beragam. Hal itu tentu memengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu sistem pengairan tradisional Indonesia dan diakui mancanegara adalah sistem pengairan subak di Bali. Masyarakat petani di Bali menggunakan sistem irigasi subak untuk membantu ketersediaan air sehingga usaha pertaniannya maju. Masyarakat petani di Brebes, Jawa Tengah memanfaatkan lahannya sehingga berhasil menjadi penghasil bawang merah nasional. Masyarakat nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur memanfaatkan ikan hasil tangkapannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Gambar di samping merupakan gambar Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung Bromo merupakan contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Bukan hanya keindahan alam yang dimiliki oleh Gunung Bromo, tanah di sekitar Gunung Bromo juga terkenal subur. Oleh karena itu, penduduk di sekitar Gunung Bromo bermata pencaharian sebagai petani. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Gambar di samping merupakan gambar persawahan ya. Persawahan di Bali dibuat untuk mencukupi kebutuhan manusia. Sebagian besar daerahnya merupakan kawasan persawahan yang ditata bertingkat atau berundak. Dan Bali sangat dikenal dengan sawah terasering. Persawahan itu merupakan contoh ketampakan buatan. Sekarang kita masuk ke materi properti tari. Tari adalah salah satu bagian dari seni berupa gerakan tubuh berirama dan beraturan dengan iringan musik guna mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan. Suatu tarian dapat menggunakan properti atau tanpa properti. Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada yang ingat ini tari apa anak-anak? Tepat sekali, ini adalah tari kipas. Tari kipas diambil dari nama properti yang digunakan. Ini propertinya apa anak-anak? Iya, ini propertinya menggunakan kipas.
Nah, ada yang tahu ini tari apa? Betul. Ini adalah tari Maung Lugai. Tari Maung Lugai adalah tari dari Sunda. Maung berarti harimau dalam bahasa Sunda. Gerakan dalam tari Maung Lugai gagah perkasa dengan beberapa gerakan pencak silat meskipun ditarikan oleh penari wanita. Kostum yang dipakai menambah karakter harimau karena dihiasi oleh kain loreng-loreng dan hiasan kepala yang sewarna. Nah, perhatikan. Nah, ini kain loreng-loreng ya. Kemudian hiasan kepala yang sewarna. Nah, ini tari apa anak-anak? Benar, ini adalah tari Caping Ngancak. Tari Caping Ngancak berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tari ini menceritakan tentang kehidupan para petani yang sedang bekerja dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Ini yang digunakan propertinya apa? Ya, tepat sekali, caping. Nah, ini tari apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, ini adalah tari Alang Babega. Tari Alang Babega berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.